Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat subuh. Buat teman-teman ya, mungkin yang di luar negeri nontonnya entah malam, entah siang, entah subuh ya enggak. Nah, selamat datang di channel YouTube Reja Singkawang. Wang, wang, wang. Oke, kita belok ke kiri dulu. Nah, ya teman-teman, kita akan memasuki Jalan Malindo, yaitu perkampungan nelayan di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan. Nah, teman-teman akan Reja bawa ke tempat yang mana di sini banyak sekali tempat-tempat wisata yang wajib teman-teman ketahui tentang Kota Singkawang. Nah, ini adalah perkampungan nelayan, karena di sebelah kanan kita ini adalah sungai. Nah, di depan kita ini adalah perkampungan contoh, perkampungan contoh yang dinamakan perkampungan warna-warni, teman-teman. Nah, jadi di dalam gang tersebut tadi itu rumahnya itu berwarna-warni catnya ya teman-teman ya. Nah, seperti pagar pagar yang sebelah tadi tuh. Nah, seperti itulah warna-warni. Jadi di daerah sini memang dikemas semenarik mungkin sebagai daerah wisata di Kota Singkawang. Jadi teman-teman kalau ke Singkawang, kalau belum ke daerah sini, rasanya belum lengkap ya teman-teman ya. Nah, jadi ini termasuk fakta unik, fakta uniknya Kota Singkawang atau Kota Amoy, kota tertoleransi dan kota wisata, yang mana ada daerah yang dinamakan daerah Teluk Mak Jantu ini, atau yang disebut juga biasanya Batu Burung, atau disebut juga dengan Sinkajo. Nah, karena di sini nanti ini ada tempat wisata yang menjadi suatu wisata yang sangat lengkap sekali di Kota Singkawang, yaitu Kebun Binatang Sinkajo, atau Rindu Alam, atau Tanjung Bajau, juga bisa diakses dari sini ya teman-teman. Nah, fakta unik yang lainnya juga teman-teman, di daerah sini, di sini terdapat yang namanya Pulau Simping. Nah, Pulau Simping nanti bakal Reja bikinkan kontennya. Yang penting teman-teman tetap dukung channel YouTube Reja Singkawang dengan cara di subscribe, biar teman-teman tidak ketinggalan info-info menarik, fakta-fakta menarik tentang Kota Amoy, Kota Singkawang. Pulau Simping ini merupakan salah satu keajaiban dunia yang dinobatkan oleh PBB atau oleh dunia, dinobatkan dan dinyatakan sebagai pulau terkecil di dunia yang dinamakan Pulau Simping ini. Nah, nanti teman-teman tungguin aja. Nah, selain Pulau Simping, di sini juga ada yang namanya Batu Burung. Nah, kalau Batu Burung sebelumnya sudah pernah Reja bikinkan kontennya, tinggal teman-teman cari aja di channel YouTube Reja Singkawang ini. Seperti apa keindahan Batu Burung, yang jelas tempat wisatanya sangat menarik sekali teman-teman. Begitu juga Rindu Alam atau Teluk Mak Jantu ini teman-teman bisa lihat. Nah, tadi kita melewati persimpangan, kalau lurus itu kita ke salah satu madrasah ibtidaiyah ya teman-teman ya. Nah, kita tapi akan belok ke kanan, karena ini kanan ini adalah jalurnya. Nah, sebelah kanan kita ini teman-teman, ini adalah pantai ya. Nah, cuman kameranya tidak bisa Reja arahkan.
Jadi sebelah kanan kita ini adalah sepanjang garis pantai yang berbentuk teluk dan dilengkapi dengan pohon kelapa. Ya, sepanjangan jalan yang akan kita lewati ini adalah rata-rata pohon kelapa serta pemukiman-pemukiman warga di Teluk Mak Jantu ini, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman dari arah Pontianak mau menuju Kota Singkawang, tepatnya di Pasar Sedau yang seperti tadi teman-teman lihat di awal-awal video, sebelum jembatan yang ada masjid. Nah, teman-teman belok aja ke situ, belok ke kiri. Nah, nanti teman-teman ikuti video ini, teman-teman tontonin video ini sampai selesai. Teman-teman lihat akses jalannya, teman-teman bisa nikmati suasananya dari video ini. Nanti baru teman-teman langsung rasakan kalau sudah datang ke Singkawang, ya. Nah, jadi inilah fakta uniknya Singkawang. Walaupun misalnya ada di manapun, walaupun berada di manapun, teman-teman kalau ke Singkawang pasti akan dimanjakan dengan tempat-tempat yang keren di Singkawang ini, teman-teman. Jadi tempat wisata di Kota Singkawang itu tidak pernah ada habis-habisnya, ya. Bahkan kalau teman-teman ke Singkawang bisa-bisa tidak pulang, ya. Dan itu pun kalau seandainya nanti teman-teman pas pada saat musim perayaan-perayaan besar, nah itu lebih-lebih lagi teman-teman bakalan akan merasakan bagaimana nyaman dan enaknya sedang berwisata di Kota Singkawang. Nah, fakta uniknya lagi di Singkawang ini sudah sangat terkenal di mana-mana, teman-teman. Bahkan di channel YouTube Reja Singkawang aja banyak penonton-penonton dari luar negeri yang pernah ke Singkawang, malah pernah datang ke Singkawang. Bahkan dia udah tahu dengan Singkawang walaupun belum pernah ke Singkawang. Nah, banyak sekali teman-teman, apalagi ya warga Singkawang itu banyak yang sekarang bekerja di luar atau berdomisili menetap saat ini di luar Singkawang, di luar negeri. Ya, kalau kayak di Hong Kong, di Taiwan, di Amerika, di Australia, di Inggris, itu sudah ndak asing lah kalau yang namanya orang Singkawang di sana sangat ramai sekali, teman-teman. Apalagi di Malaysia, ya. Nah, nanti Reja juga akan memberikan konten-konten menarik tentang fakta-fakta unik tentang Singkawang, tentunya yang mungkin bisa membuat teman-teman lebih mengenal Kota Singkawang. Apalagi Singkawang secara nasional, secara Indonesianya, Singkawang itu terkenal dengan kota tertoleransi, kota yang memiliki keberagaman tapi saling menghargai dan saling kebersamaan. Nah, sekarang kita sudah berada di perkampungan nelayan di ujung Teluk Mak Jantu. Nah, di sini juga merupakan tempatnya produksi terasi, teman-teman. Terasi atau kalau kita nyebutnya di sini ini belacan, ya. Nah, kalau teman-teman lurus itu udah banyak pengrajin-pengrajin terasi atau belacan. Nah, sekarang kita mengarah ke lokasi tempat wisata yang dinamakan Teluk Mak Jantu, pulau terkecil di dunia, kebun binatang Sinkajo, serta tempat-tempat wisata lainnya, termasuk teman-teman bisa tembus hingga sampai ke Rindu Alam ataupun sampai ke Tanjung Bajau. Nah, awalnya tadi Reja mau putar balik, ya, tapi Reja lihat ya udah, kita singgah sebentar di pos penjagaan ini, ya. Nah, di sini
Kita tanya dengan kakak itu, cuman kakaknya bilang udah sore. Nah, jadi kita ya hanya sekedar nanya aja, tapi kita nggak masuk. Nantilah Reja bikinkan kontennya ya. Kita ke dalam dan kita ke Pulau Simpingnya langsung ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu, nanti kita lanjut di konten selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah mendukung channel YouTube Reja Singkawang. Reja doakan tentunya yang terbaik. Semoga sukses dan sehat selalu. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Nya.